6 unit kendaraan rusak parah tertimpa pohon beringin tua berusia ratusan tahun di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu sore. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun pemilik kendaraan mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Mobil minibus ini ringsek parah tertimpa pohon beringin di tengah Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada Rabu sore. Selain satu unit mobil, 6 unit sepeda motor juga ikut tertimpa pohon berusia ratusan tahun tersebut. Pemilik kendaraan dibantu warga setempat bersama tim BPBD Pangkal Pinang berupaya mengevakuasi kendaraan mereka. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pemilik kendaraan mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Dari para pemudik satu mobil yang ada di samping, 6 motor, tidak ada korban jiwa. Akibat kejadian ini, akses jalan Ihsan Saleh sempat ditutup sementara, sedangkan pohon yang menutup jalan baru bisa dibersihkan 2 jam kemudian. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews, melaporkan.